Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulurku Wong Palembang, Wong Kitogalo. Kami dari jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan. Saat ini kami menginformasikan kepada kita semua bahwa di wilayah Palembang sudah terpasang alat pendeteksi pelanggaran atau yang lebih kita kenal dengan nama ETLE. Saat ini kami berada di Jalan Kolonel Haji Burlian, di mana di sini terpasang salah satu titik kamera ETLE memantau pelanggaran lalu lintas yang berjenis checkpoint. Dari kamera ETLE ini nantinya akan mengcapture semua pelanggaran-pelanggaran pengendara lalu lintas, yaitu tidak menggunakan safety belt, penggunaan handphone, tidak menggunakan helm, dan melawan arah serta pelanggaran-pelanggaran lainnya. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat Palembang, mari kita tertib untuk keselamatan kita semua. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.